kembali lagi di channel YouTube aku yang terkeren, terlucu, tergokil mulut aku. Oke guys, kali ini aku mau bang mie ayam mukbang. Oke guys, kali ini aku mau mukbang mie ayam bakso. Ini aku beli gak jauh dari tempat aku bekerja di daerah Cisaat, Sukabumi. Ini satu porsinya seharga 18.000, lumayanlah terjangkau buat anak kosan. Nah sebelumnya aku tuh udah makan nasi terlebih dahulu, jadi aku tuh udah punya kebiasaan gitu guys. Jadi sebelum makan pedas tuh pasti wajib makan nasi terlebih dahulu. Kenapa? Karena biar gak sakit perut. Jadi bisa dijadiin saran sih buat kalian yang perutnya tuh gampang sakit perut setelah makan pedas. Jadi sebelumnya kalian makan nasi dulu guys, insya Allah gak akan sakit perut. Itu menurut pengalaman aku sih. Oke, gak usah lama-lama, mari kita makan. Sebelum kita makan, mari baca doa dulu. Ya doa dimulai. Amin. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku mau makan baksonya dulu.
Wow. A few moments later. Okay guys, mie ayamnya udah habis. Ini tinggal sisa sayurnya aja karena aku gak suka sayur. Jadi ya udah tersisa aja gitu. Mie ayam sama baksonya udah habis. Cuman tadi aku tuh lupa pas masen tuh malah pakai sayur padahal aku gak suka sama sayurnya. Tapi gak apa-apa guys, yang penting udah habis bakso sama mie ayamnya. Perut kenyang saatnya. Tidur. Enggak deng, nanti kalau misalnya tidur dapat membuat perut buncit, gendut, jadi susah. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Semoga apa yang aku tampilkan dapat menghibur buat kalian semua. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe, comment, and like karena itu gratis, gratis. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe, comment, and like. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.